berbagai hal mistis yang meliputi kawasan pantai selatan Jawa Barat seolah menjadi magnet yang menarik kami ke sana. Berada di daerah Pelabuhan Ratu Sukabumi, sebuah wilayah di mana adanya mitos akan penguasa alam gaib amat disakralkan. Tim Masih Dunia Lain menyambangi gedung tua terbengkalai di pesisir pantai, yang keberadaannya lebih dikenal karena banyaknya cerita-cerita misterius yang menyertai. Menyusuri kosongnya gedung, tim Masih Dunia Lain menuju pada sebuah ruangan yang dipercaya menyimpan berbagai cerita menyeramkan serta menjadi pusat berkumpulnya banyak sosok astral. Perasaan cemas serta merinding menemani saat setiap jejakan kaki kami, membawa kami semakin dekat pada ruangan tersebut. Kosong, namun seakan terisi. Tumpukan barang-barang tak terpakai seolah telah melekat permanen, menyatu dengan tebalnya debu yang bahkan telah berkerak karena lembabnya udara. Suasana pengap serta aura mistis yang tercipta membuat kami ikut merasakan kengerian yang awalnya hanya kami dengar lewat berbagai cerita. Karena entah mengapa, saat berada di dalamnya, seolah banyak sosok tak kasat mata yang memperhatikan dan menemani keberadaan kami di sana. Menurut mitos serta beragam cerita yang dituturkan oleh masyarakat setempat, ruangan misterius tersebut menjadi rumah bagi sosok astral berwujud ular besar berbadan manusia. Sosok ini dikabarkan menjadi pemimpin dari banyak sosok astral lainnya yang juga mendiami ruangan tersebut. Suara desis menakutkan menjadi sebuah tanda yang akan terdengar oleh manusia saat makhluk ini ingin menunjukkan eksistensinya. Sementara sosok makhluk tinggi besar bertaring dengan wajah yang menyeramkan adalah sosok yang diketahui sering melakukan interaksi pada siapapun yang berani pasang badan di ruangan tersebut. Tak hanya geraman berat yang terdengar, namun kejahilan sosok ini akan kehadiran manusia diperlihatkan dengan hadirnya beberapa fenomena. Saat sosok ini muncul, konon tak jarang benda-benda kerap bergerak dengan sendirinya. Malam hari ini, mampukah peserta bertahan dari berbagai gangguan serta interaksi yang ada saat berbagai sosok tak kasat mata yang ada ikut menemani di lokasi uji nyali? Dim.
malah nampak keluar. Eh, suara apa itu? Siapa di situ? Hei, gerit lah ya. Tikus apa makhluk gaib? Kalau ayolah, jangan nakuti terus. Wis, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Cahayana. Astagfirullahaladzim.